Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat sehat. Kembali kami dari tim informasi dan komunikasi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo melakukan siaran langsung dan saat ini atau tepatnya hari ini Selasa 16 Juni 2020 kami sedang berada di lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Hasri Ainun Habibi sebagai rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging COVID-19 yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2020. Dan kita akan bergabung bersama untuk menyaksikan secara langsung kegiatan atau proses pelaksanaan peresmian ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Hasri Ainun Habibi langsung dari halaman Rumah Sakit Umum Daerah Hasri Ainun Habibi. Silakan tim yang bertugas. Puji syukur tentunya mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan karunia-Nya acara peresmian ruang perawatan pasien COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasri Ainun Habibi dapat kita selenggarakan pada hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya di antara waktu-waktu sibuk tentu hari ini untuk hadir dalam kegiatan ini. Kami dalam kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian yang sudah duluan sampai. Tadi rencananya jam 10, tadi juga siap-siap Pak Gubernur sudah mau kemari. Tapi acara sebelumnya luar biasa di luar perhitungan bahwa setelah beliau meninjau pasca banjir tadi menerobos masuk ke pasar luar biasa pemberitaan masyarakat sehingga tadi sangat tersita waktunya sehingga juga harus rapat khusus tadi rapat tiba-tiba di tempat untuk menangani pasca banjir kemarin karena luar biasa nanti beliau biasa sampaikan sebentar. Bapak Gubernur, hadirin sekalian yang saya hormati, perkenankan kami menyampaikan laporan peresmian ruang perawatan COVID-19 pada hari ini sebagai berikut. Latar belakang, seperti tentunya kita ketahui bersama, bahwa pada awal tahun 2020 ini, infeksi virus corona menjadi masalah kesehatan dunia. Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi pada resmi kasus pertama COVID-19 di Indonesia di Istana Negara itu pada tanggal 2 Maret 2020. Sedangkan di Provinsi Gorontalo, pasien pertama yang dinyatakan positif COVID-19 pada tanggal 9 April 2020. Itu yang melatar belakangi. Kemudian dasar hukumnya, keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refokusi kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Kemudian surat edaran LKPP nomor 3 tahun 2020 tentang penjelasan atas pengadaan barang dan jasa dalam rangka pengadaan COVID-19. Dari dasar itu bersama Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID di lingkungan pemerintah daerah. Dari dasar itu, pemerintah Provinsi Gorontalo membuat rencana kontingensi dalam gugus tugas percepatan yang salah satunya di dalamnya diperlukan prasarana rumah sakit rujukan selain Alwisada. Itulah dasarnya sehingga pada hari ini kita pada siang hari ini, pada pagi menjelang siang ini, kita menghadiri peresmian yang sebentar lagi dilaksanakan oleh Bapak Gubernur. Sehingga dari kontingensi itu keluar surat keputusan Gubernur nomor 166/11/2020 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasri Ainun Habibi sebagai rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging coronavirus 19. Terima kasih.
Kami sampaikan juga bahwa kondisi Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi sekarang ini SDM yang dimiliki dokter spesialis 20 orang, perawat 152 orang, bidan 57 orang. Sarana prasarana yang dimiliki ambulans 2 unit, 1 unit pinjaman PMI, 1 unit mobil jenazah pinjaman dinas kesehatan, 174 ruang perawatan, dan tidak memiliki ruang isolasi khusus. Gedung X Pavilion Rumah Sakit Dunda dan lantai 2 gedung EGD yang belum termanfaatkan, itu yang dimiliki. Sehingga kebutuhan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi untuk dapat menjadi rumah sakit rujukan dalam melayani pasien COVID-19 dibutuhkan. Yang pertama, ruang isolasi. Yang kedua, alat kesehatan. Yang ketiga, bahan habis pakai. Kemudian insentif dan makan minum petugas dan pasien. Kemudian tambahan SDM, nakes dan penunjang. Yang tadi kami sampaikan, yang sudah dimiliki tadi gedung X KS Dunda dan lantai 2 yang belum termanfaatkan, itulah yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana kontingensi yang telah disusun. Pelaksanaan renovasi ruang isolasi khusus perawatan COVID terbagi dua, yakni satu, gedung isolasi A berkapasitas 10 tempat tidur. Gedung ini dilengkapi HEPA filter, ruangan bertekanan negatif, 2 ruangan ICU dengan alat ventilator dan X-ray mobile, CCTV dan lainnya. Kemudian ruang isolasi A ini diperuntukkan untuk pasien dengan gejala berat dan kritis yang memerlukan penanganan intensif. Yang kedua, ruang isolasi B berkapasitas 60-70 tempat. 60-70 tempat tidur dengan 2 zona pembagian, yakni zona rapid positif dan atau komorbid dan zona konfirmasi swab dengan gejala ringan hingga sedang. Ruangan ini dilengkapi dengan fasilitas CCTV, pendingin udara, ruang tindakan di setiap zona, nurse station dan lainnya. Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk renovasi gedung dengan bersama tim ini sudah Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dan Pak Ganjati. Hadirin sekalian, kami laporkan bahwa renovasi gedung ini setiap langkah, setiap kegiatan ini disertai dengan tim Bapak bersama tim pengadaan yang didampingi oleh dari tim Kejaksaan Tinggi, dari tim BPKP, kemudian tim teman-teman dari Inspektorat Provinsi. Renovasi gedung dibutuhkan kurang lebih 10,4 miliar dari APBD. Untuk penyediaan alkes kurang lebih 8,5 miliar dari APBD. Penyediaan alkes dari DAK ada kurang lebih 3,99 miliar. Untuk bahan habis pakai dibutuhkan 766,5 juta dari APBD. Kemudian bahan dan peralatan dari APBD juga sebesar 393,3 juta. Jasa medis dan makanan minum itu dibutuhkan kurang lebih 1,4 miliar dari APBD. Jadi total semuanya dibutuhkan kurang lebih 25,6 miliar. Itu kira-kira anggaran alokasi yang diarahkan untuk Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi. Hadirin yang saya hormati, apresiasi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat aktif dalam mendukung percepatan renovasi ruang isolasi ini. Apresiasi kami sampaikan kepada Bapak Gubernur yang begitu quick responnya, begitu cepat, sehingga gedung ini bisa kita nanti sama-sama melihat peresmiannya. Kemudian apresiasi juga kami sampaikan kepada Kejaksaan Tinggi dengan timnya, kemudian BPKP, Inspektorat Daerah atas pendampingan dan atensinya, dari PMI, BP PAUD, BPBD, Dinas Kesehatan, Bidan, Promkes,
dan seluruh pihak termasuk PMI yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di dalam turut membantu sehingga terlaksananya gedung renovasi ini. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Gubernur Provinsi Gorontalo untuk dapat memberikan sambutan dan arahan sekaligus meresmikan ruang isolasi perawatan COVID-19. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera sekalian. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Pengarah PKK Provinsi Gorontalo, yang juga sebagai anggota DPR RI Komisi 8, Ibu Ida Saida, terus dihadiri, yang mohon maaf kami terlambat karena tadi jam 8 kami harus turun lapangan melihat kondisi dan lokasi masyarakat di Kampung Bugis dan sekitarnya pasca bencana banjir bandang. Kami turun dengan tim dibantu TNI Polri untuk membersihkan rumah-rumah masyarakat yang masih ditumpukin lumpur dan lain-lain sehingga sangat mengkhawatirkan akan timbul penyakit-penyakit lain. Saya hormati Pak Wakil Gubernur, rekan-rekan Forkopimda, Kota Jati dan jajarannya Kota Jari Bin Habib Kabupaten, yang mewakili Kakapolda dan Dem, Pak Sekda, pimpinan APD, para Bupati dan Kota yang mewakili, lebih khusus Direktur Rumah Sakit Ainun Habibie dan seluruh jajarannya, para dokter, perawat yang tadi sudah komitmen dengan yel-yelnya, saya bangga, saya senang. Insya Allah apa yang kita lakukan untuk kemanusiaan mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-Ibu sekalian, hari ini harusnya jika saja Pak Kajati, saya sampaikan, Pak Wagub, teman-teman, kita sepakat, teman-teman juga dari unsur teman-teman politik, masyarakat Gorontalo, bahkan para pejabat yang mempunyai kewenangan, setuju untuk kita bangun rumah sakit Ainun ini kerjasama dengan KPBU. Saya hari ini berdiri sini, kurang lebih 3 tahun lalu kita perjuangkan, bukan saja mengresmikan yang ada disampaikan Pak Sekda tadi, tetapi meresmikan rumah sakit 5 lantai tipe B lengkap dengan Alkes dan SD-nya lengkap. Tepuk tangan dulu. Tetapi kali kami ketika itu berjuang melaksanakan, merencanakan rencana pembangunan rumah sakit ini tipe B kerjasama KPBU sesuai dengan Kepres dan regulasi-regulasi yang ada, tetapi masih ada masyarakat sebagian oknum-oknum yang kurang paham atau mungkin juga gagal paham sehingga banyak mengomentari rencana tulus dan ikhlas kita untuk membangun rumah sakit ini menjadi rumah sakit rujukan tipe B. Tetapi alhamdulillah berkat dukungan dari teman-teman juga persetujuan anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2019-2024, juga dukungan dari Pak Gajati, Pak Jaja, BPKP, kementerian terkait, Bappenas. Alhamdulillah, insya Allah satu langkah lagi kita akan melaksanakan pembangunan rumah sakit yang sama-sama kita rencanakan. Doakan saja. Kemarin saya cek kepada Pak Budi, kepada Bapeda, sudah sampai di mana. Insya Allah tinggal satu langkah lagi, ada perbaikan-perbaikan yang juga didampingi oleh Pak Stafnya Pak Kajati, juga dari BPKP. Bapak Ibu sekalian, mengenai COVID-19 atau Corona ini, kita harus belajar, saya sendiri, dari China. China memutuskan pemerintahnya, seluruh stakeholder di sana,
begitu Wuhan dinyatakan sebagai daerah terdampak yang terbesar, pemerintah Cina langsung memutuskan untuk membangun fasilitas kesehatan hanya dalam rangka waktu 10 hari untuk 1000 tempat tidur. Tetapi kita hampir 3 tahun, saya kemanapun, di warung kopi, di mana-mana, selalu mensosialisasikan rencana membangun rumah sakit ini. Tetapi alhamdulillah dengan kesadaran kita bahwa rumah sakit sangat dibutuhkan oleh masyarakat Provinsi Banda. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita itu sama-sama bersatu, satu tujuan, tidak ada pemikiran politik lain-lain, ikhlas dan tulus hanya ingin membangun rumah sakit untuk kepentingan masyarakat Provinsi Banda. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bisa menyaksikan pembangunan yang sangat sederhana, tetapi sudah bisa melaksanakan melayani masyarakat kita yang terdampak dengan COVID-19 ini. Perlu saya sampaikan, setelah dilaksanakan atau dilakukan PSBB selama 3 tahap, pertama, kedua, dan ketiga, alhamdulillah kemarin sudah diputuskan untuk tidak lagi, tapi menggunakan new normalnya. Tetapi saya lihat ini justru lebih sulit, lebih ketat. Contohnya, masyarakat siapapun masuk Provinsi Gorontalo dari luar Provinsi Gorontalo harus bisa menunjukkan bahwa yang bersangkutan benar-benar negatif daripada COVID-19. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas, PLT, Dr. Tidak Terjalani, juga kepada Direktur Rumah Sakit yang begitu gencar-gencarnya memperjuangkan ini. Tetapi kemarin Pak Wagub, kata Jati Pak Sekda, saya sempat dapat WA dari masyarakat untuk menyarankan Pak Gubernur biarkan saja Rumah Sakit Alwi Sabo yang menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat yang terpapar COVID-19 ini. Jangan lagi Aino, karena menurut mereka kalau ini sudah terjangkit maka masyarakat kemungkinan untuk enggan akan berobat ke sini yang bukan masyarakat yang terpapar dengan COVID-19 ini. Tetapi saya jelaskan, akhirnya masyarakat tersebut yang membuat memberikan informasi ke saya sadar dan setuju dengan hari ini kita jadikan Rumah Sakit Ainun sebagai rumah sakit rujukan bagi masyarakat terpapar dengan COVID-19. Alhamdulillah sekarang setelah kita gencar-gencarnya turun ke lapangan, teman-teman dinas kesehatan juga Ibu Nurhati Lahai KKP rajin turun ke lapangan untuk mendeteksi masyarakat yang terdampak daripada COVID-19 ini. Sekarang kita sampai dengan hari ini sudah terinformasi 185 orang yang dinyatakan sembuh sejumlah 80 orang, dalam perawatan 97 orang, dan yang meninggal dunia 8 orang. Insya Allah kita sekalian kita bisa sama-sama mengatasi hal ini. Tentunya harapan kita adalah para tim kesehatan. Tim kesehatan tadi sudah memperlihatkan komitmen mereka, kesiapan mereka dan kesungguhan mereka untuk membantu masyarakat yang terpapar COVID-19 ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, insya Allah niat kami, dan sebelum kami berdua mengakhiri jabatan kami tahun 2022, Rumah Sakit Ainun insya Allah sudah berdiri tegak demi pelayanan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo. Terima kasih dan yang kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sehat, kita sudah mengikuti tadi secara langsung bagaimana proses pelaksanaan kegiatan, dan saat ini kita akan mengikuti peresmian ruangan perawatan COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah Hasri Ainun Habibie. Baik, tadi sudah sahabat sehat saksikan peresmian ruangan perawatan Rumah Sakit
Umum Daerah Hasrianun Habibie sebagai rumah sakit rujukan PIE COVID-19. Dan saat ini saya sedang bersama Kepala Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Hasrianun Habibie, Dr. Fitrianto Rajak, yang biasa disapa dengan Dr. Vito. Dr. Vito, tolong dijelaskan untuk sarana yang telah disiapkan oleh Rumah Sakit Ainun Habibie ini seperti apa? Silakan. Ya, ruang isolasi kami ini memang sudah didesain secara khusus. Ya. Dan alhamdulillah berkat dukungan dari Bapak Gubernur mensupport penuh pembangunan rumah sakit ini. Ruang isolasi ini dilengkapi dengan HEPA filter dengan tekanan negatif. Ya. Yang itu memang sudah merupakan standar tertinggi untuk perawatan isolasi agar nantinya baik petugas maupun pasien di dalam sistem sirkulasinya sudah dengan tekanan negatif yang mengurangi terjangkitnya penyakit dari pasien kepada petugas. Ya, yang kelihatan di belakang ini adalah ruangan isolasi A ya, dokter. Ya, nah, ini ruangan ini muat berapa tempat tidur, dokter? Untuk berapa pasien? Di sini disediakan 13 tempat tidur. 8 tempat tidur untuk pasien yang biasa, 2 tempat tidur untuk ICU mini, 2 tempat tidur di IGD, dan 1 tempat tidur untuk resusitasi. Jadi total 13 tempat tidur. Ya, 13 tempat tidur, dan ini kategorinya ruang isolasi A. Bisa dijelaskan isolasi A itu seperti apa, dokter? Isolasi A itu kita khususkan untuk pasien-pasien dengan gejala sedang sampai berat. Jadi untuk pasien-pasien membutuhkan penanganan khusus, kita tempatkan di sini. Jadi yang memang sudah terkonfirmasi ya, iya, sebagai pasien COVID-19. Iya. Mulai hari ini nanti akan siap menerima? Insya Allah, mulai hari ini jika ada pasien yang memang sudah membutuhkan perawatan, kami sudah siap menerima. Iya, para medisnya juga sudah standby ya untuk bertugas di sini. Kemudian persiapan lainnya untuk ruangan isolasi yang lainnya juga mungkin bisa disampaikan, dokter? Nah, selain ruangan isolasi ini yang dengan 13 tempat tidur, kami juga punya ruangan isolasi B. Di sana kapasitasnya 70 tempat tidur. 70. Itu iya dikhususkan untuk merawat pasien COVID dengan gejala ringan sampai sedang. Gejala ringan sampai sedang. Iya. Ya. Kemudian ada juga khusus untuk pasien PDP ya? Iya, jadi yang gejala ringan sampai sedang itu yang dengan kriteria PDP ataupun yang sudah terkonfirmasi positif. Itu semua total 70 tempat tidur. Ya. Kemudian ada hal-hal lain dalam pelaksanaan persiapan ini, dokter? Artinya kesiapan petugas dan juga sarana dan prasarana yang lainnya mungkin bisa disampaikan. Ya, alhamdulillah petugas seluruh tim medis kita sudah siap. Perawat yang standby itu kita siapkan 72 orang perawat, dukungan juga dari dokter spesialis dengan total dokter spesialis 20 orang. Dan untuk dokter umum kita siapkan 8 dokter umum yang khusus untuk penanganan COVID. Dan untuk para medis sendiri, kita melakukan karantina setelah teman-teman para medis bertugas, kita karantina di BP PAUD dan juga di LG Hotel. Jadi setelah ini, ketika ada pasien yang terkonfirmasi COVID-19, semua tenaga medis dan para medis sudah tidak bisa kembali lagi ke rumahnya ya, dok? Iya, kita karantina selama 14 hari mereka bertugas. Iya, dan itu dijadwalkan ya, ada jadwalnya. Iya, kita jadwalkan untuk setiap tenaga para medis itu, kita jadwalkan bergelombang. Setiap 14 hari kita ganti tim, dan sebelum mereka kembali kepada keluarga, kita lakukan pemeriksaan kesehatan juga kepada tenaga medis sebelum mereka kembali. Jadi sebelum mereka dikarantina, mereka bertugas selama berapa hari di rumah sakit ini, dok? Kita jadwalkan selama 14 hari. Selama 14 hari, kemudian dikarantina lagi 14 hari? Setelah mereka selesai bertugas 14 hari, kita lakukan pemeriksaan selama 1 minggu. Minggu kita lanjutkan karantina, mereka tidak kontak dengan pasien. Kemudian 1 minggu berikutnya baru mereka kembali ke keluarga. Oke. Baik, sahabat saya, sejauh ini masih dilakukan kunjungan lapangan untuk ruangan isolasi A. Ruangan isolasi A bagi pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Ini direncanakan akan ditempatkan di ruang isolasi A bagi pasien dengan kriteria sedang hingga berat. Dan tadi juga sudah disampaikan, di sini disiapkan nanti 13 tempat tidur. Ya, kita masih menunggu kunjungan lapangan dari Bapak Gubernur bersama rombongan. Mereka masih melihat-lihat situasi. Kita ke lokasi lain nanti atau gimana, dok? Kita lihat lokasi lain aja. Boleh. Ruangan yang lain. Oke, baik, sahabat sehat.
kita akan menuju ruangan isolasi B, kemudian juga mungkin bisa dimulai dari proses awalnya, dokter, ya, untuk persiapan ketika pelaksanaan screening dilaksanakan. Tetapi sebelum itu, ini kita sedang melewati ruang pemulasaran jenazah. Ya, kita coba ke dalam dulu, dokter. Ya, ini ruang pemulasaran jenazah. Ya, untuk ruang pemulasaran jenazah ini kita bagi dua zona. Jadi zona bagian depan itu untuk pemulasaran jenazah pasien-pasien umum, bukan pasien COVID. Dan untuk pasien COVID kita pisahkan di bagian belakang yang langsung terhubung dengan ruang perawatan COVID, dan itu tidak connect ke dengan pemulasan jenazah pasien umum. Jadi terpisah. Oh, jadi tetap ada di gedung, tapi zonanya kita pisahkan. Ya, baik. Sahabat sehat, kita sekarang sedang memasuki ruang pemulasaran jenazah. Di belakang saya juga ada Ibu Rosnawati Karim bersama Pak Sukrianto yang bertanggung jawab untuk ruangan pemulasaran jenazah ini. Dan kita akan menuju ruangan pemulasaran jenazah untuk persiapannya, persiapan bagi jenazah yang terkonfirmasi COVID-19. Bisa ditambahkan penjelasannya mungkin, Ibu Rosnawati Karim? Ya, tim pemulasaran jenazah kita ada 4 orang. Ada 4 orang, mereka berempat ini akan tugas shift pagi, siang, dan malam untuk pelayanan khusus untuk pemulasaran jenazah COVID ini. Kita ada ruangannya, bisa Ibu Anci lihat. Ini ruangan untuk pemulasaran. Yang disiapkan di sini apa ini saja, Bu? Yang disiapkan, ini ada peti, terus ada tempat untuk melakukan tayamum untuk jenazah, dan ini untuk tempat untuk mengkafankan dan dibungkus dengan plastik. Akan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan COVID. Protapnya sesuai dengan standar pelayanan COVID. Di sini juga disiapkan peti sesuai ada prosedur peti. Ada petinya. Dan petugas yang di sini sudah ada pelatihan khusus atau apa? Sebelum mereka di sini, mereka ada, kita membuat in-house training, untuk semua petugas, baik itu yang perawat maupun teman-teman di penunjang dan teman-teman di pemulasaran. Kita melakukan 2 hari sebelum ini, ya, Dokter Vito, kita melakukan in-house training, mensosialisasikan bagaimana SOP untuk pelayanan kita dalam rangka melayani pasien yang dengan konfirmasi positif. Baik, terima kasih Bu Ati. Oke, kita lanjut lagi. Kami akan ke ruangan isolasi B, Bu Ati. Semua pasien ataupun keluarga yang datang ke rumah sakit, kita lakukan screening terlebih dahulu di tenda ini untuk memisahkan apakah dia pasien biasa atau dia pasien yang dengan gejala COVID. Ya, jadi di sini proses screening dimulai. Di sini yang disiapkan tenaga apa saja, dokter? Ada dokter dengan perawat. Dokter dan perawat, ya? Iya. Boleh masuk, dok? Saya pikir tidak perlu. Tidak perlu, ya? Di dalam ada pasien yang sementara observasi. Takutnya kita juga nanti akan terkontaminasi karena zona di dalam itu sudah dipisahkan. Diberi sekat antara pasien dan tempat screening dan dengan petugas untuk mengurangi kontak antara petugas dengan pasien. Oke, bisa. Jadi mungkin disorot dari pintu zona ini. Perawat, dari zona perawat. Zona perawat, ya. Kita bisa, kalau di sini zona pasien, kita masuk lewat zona perawat. Oke, kita pindah ke situ. Kita coba lihat zona perawatnya. Jadi ini tempat screening yang disampaikan oleh dokter Vito tadi. Di sinilah kita akan memisahkan pasien. Mana yang termasuk kategori pasien biasa dan mana yang termasuk dalam pasien dengan gejala COVID-19. Jadi di tenda ini kita bagi 3 zona, yaitu zona perawat, terus zona untuk screening terhadap pasien maupun keluarga, dan zona untuk observasi pasien. Agar ini tujuannya juga untuk memisahkan agar jangan terkontaminasi antara pasien dengan petugas medis, dan nantinya juga jika petugas medis membutuhkan penanganan khusus kepada pasien, ada tempat tersendiri di mana saat petugas ke tempat tersebut sudah dengan APD lengkap. Saat melakukan screening masih dengan pakaian kerja biasa karena memang tempatnya terpisah. Jadi ini juga salah satu protap bagaimana supaya tenaga medis tidak terlalu kontak dengan pasien. Berapa lama observasinya?
Sebenarnya tergantung dengan kondisi pasien. Kalau yang sebelumnya kan kita belum memiliki ruang perawatan. Jadi sambil kita menunggu konfirmasi dari rumah sakit rujukan, setelah terkonfirmasi, pasien jika terkonfirmasi PDP, langsung kita rujuk. Jika sudah ada tempat di rumah sakit rujukan. Tapi untuk saat ini, dan alhamdulillah sudah diresmikan, saat dia kita curigai PDP, langsung kita antar ke ruang perawatan. Jadi tidak perlu berlama-lama sebenarnya di sini, karena kita sudah punya ruang perawatan. Biasanya berapa lama, dok? Yang kemarin-kemarin membutuhkan waktu setengah jam sampai satu jam. Jadi tidak terlalu lama ya, tidak sampai sehari ya menunggu di ruang observasi. Ya, kita lanjut lagi masuk ke dalam. Ini kita akan menuju ruang isolasi B seperti yang disampaikan oleh Dr. Vito tadi. Ya, ini harusnya tadi kelihatan ini ya, ada yel-yel yang disampaikan oleh nakes tadi ya, siap melayani. Ya, bersama kita melawan COVID-19. Kita berikhtiar kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah salah satu slogan di Rumah Sakit Umum Daerah Hasri Ainun Habibi. Silakan dijelaskan, dokter, ini kita masuk ruang apa? Ini kita masuk ke zona depan UGD untuk perawatan biasa. Jadi manakala dari tenda screening diputuskan bahwa pasien ini memenuhi kriteria untuk perawatan biasa dan tidak ada tanda-tanda ataupun gejala COVID, pasien langsung diarahkan ke zona ini, masuk ke ruang perawatan di sebelah sana. Sejauh ini ada berapa pasien, dokter? Yang saat sekarang memang mengalami penurunan drastis pasien yang kami rawat, karena memang stigma di masyarakat bahwa kalau ke rumah sakit sudah pasti akan jadi COVID, jadi memang lagi menurun, dan stigma itu akan coba kita bongkar kembali agar masyarakat jika memang sudah sakit sudah dapat berobat ke rumah sakit. Ya, jadi ini kan kesempatan yang baik, dokter, bisa dijelaskan bagaimana sampai kalau pasien itu diarahkan ke COVID. Jadi tidak semua pasien yang datang ke rumah sakit itu akan diarahkan menjadi pasien COVID. Silakan, dokter. Ya. Jadi untuk masyarakat, memang sudah terbangun stigma bahwa ke rumah sakit akan menjadi COVID, itu sebenarnya tidak seperti itu. Jadi untuk semua pasien yang masuk ke rumah sakit, kita screening terlebih dahulu di tenda. Ada formulir lembar screening yang akan diberikan oleh petugas, ditanyakan kepada pasien ataupun keluarganya. Dan jika keluhan yang dialami oleh pasien itu tidak memenuhi kriteria itu, pasien pasti akan dirawat ke perawatan biasa. Akan tetapi jika gejala ataupun keluhannya mengarah ke COVID, akan dilakukan pemeriksaan lanjut, tidak langsung dibilang itu COVID, tidak seperti itu. Akan dilakukan pemeriksaan rapid ataupun akan dilakukan pemeriksaan swab. Dan selama ini juga sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Alwis Abu sebagai rumah sakit rujukan COVID. Semua pasien mendapat perawatan tetapi dipisah ruangannya. Nanti akan dilakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah pasien itu merupakan pasien yang konfirmasi COVID-19 atau bukan. Seperti itu ya, dok? Iya, dipisahkan seperti itu agar, karena kalau tergabung juga pasti akan membahayakan nyawa pasien. Saat pasien dengan keluhan yang lain kita campur dengan COVID, akan memperberat kondisi pasien yang biasa itu. Makanya harus kita pisahkan betul. Oke. Kita naik ke atas. Silakan, dok. Ya, sebenarnya kita sekarang berada di zona pintu masuk pasien petugas untuk yang melakukan perawatan terhadap pasien-pasien yang dengan COVID. Jadi di sini pintu masuknya, dan di dalam ada rute-rute yang harus dilalui dulu oleh petugas sebelum mereka kontak dengan pasien. Ada prosedur yang memang kita sudah tetapkan, sudah ada dalam SOP yang harus dijalankan oleh petugas agar mereka betul-betul safety dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Ya, jadi di sini ada proses bagaimana petugas memakai alat pelindung diri ya. Iya, di zona sini. Terus untuk petugas yang tidak kontak dengan pasien, pintu masuknya lewat zona yang di belakang sana. Langsung ke ruang nurse station. Nurse station tidak kontak dengan pasien. Tidak kontak dengan pasien. Jadi zonanya terpisah. Kita masih akan meliput ruangan-ruangan untuk persiapan pelayanan bagi pasien yang terkonfirmasi COVID-19, dan informasinya saat ini Bapak Gubernur bersama rombongan sementara memasuki ruangan isolasi B ini. Saat ini kita berada di ruangan desinfeksi petugas. Ada terbagi dengan 3 zona. Zona ruang antarum, ini zona sterilisasi petugas. Di sini pasien petugas mandi dengan cairan desinfektan agar seluruh kuman yang melekat di baju petugas itu langsung dibersihkan. Terus di sebelahnya itu ruang pelepasan APD secara bertahap terbagi sampai dengan ke ruang perawat.
Oke, kita bergabung dengan rombongan Bapak Gubernur bersama rombongan yang saat ini sedang meninjau atau melihat-lihat lokasi ruangan perawatan pasien COVID-19. Silakan. Dokter Vito, kita butuh penjelasan ini ruangan isolasi yang ini seperti apa, silakan. Ya, jadi di ruangan isolasi B ini terbagi dengan 3 zona, yaitu ruangan isolasi Hasri, ruangan isolasi Ainun, dan ruangan isolasi Habibi. Ya. Jadi ruangan untuk ruangan isolasi Hasri ini diperuntukkan untuk pasien-pasien PDP. Jadi ya, dengan gejala COVID kita rawat di sini dulu sambil menunggu pemeriksaan swab. Jadi yang masih negatif atau yang masih menunggu hasil? Ya, mereka dengan rapid positif dan masih menunggu hasil swab. Ya. Kemudian nantinya setelah ada pemeriksaan, mereka akan ditentukan akan dipindahkan ke ruang perawatan biasa atau dipindahkan ke isolasi. Iya, seperti itu. Jadi manakala hasil pemeriksaan swabnya sudah keluar, manakala dia negatif, masih tetap kita lanjutkan dulu penanganannya. Setelah apabila mereka terkonfirmasi positif, kita pindahkan ke zona yang dengan konfirmasi positif, yaitu ruangan Ainun dan ruangan Habibi. Tetapi di sini adalah ruangan dengan pasien yang memiliki gejala, ya? Iya, dengan gejala ringan. Gejala ringan. Iya, gejala ringan dan dengan pemeriksaan rapid mereka positif. Oke. Di sini disediakan berapa tempat tidur, Dokter? Di sini ada 20 tempat tidur. Dan di zona ini juga kita ada ruangan tindakan tersendiri. Jadi seperti apa? Zona ada ruangan tindakan. Di situ dilengkapi dengan beberapa peralatan medis darurat. Karena jika sewaktu-waktu pasien mengalami kondisi kegawat daruratan, langsung kita tangani di ruangan tindakan tersebut. Ada ruangan khusus, ya? Iya, sebelum mungkin setelah dilakukan tindakan, dilihat kondisi pasien memberat, langsung kita pindahkan ke ruangan yang dengan perawatan berat. Tetapi seluruh medis dan para medis yang bertugas ini satu, ya, untuk 3 ruangan ini. Iya, untuk 3 ruangan ini satu tim perawat untuk isolasi B, satu tim tenaga medis. Ya, jadi sahabat sehat, sekarang kita memasuki ruangan isolasi Ainun dan ruangan isolasi Habibi, ya. Dokter, bisa dijelaskan ini namanya 2 tapi dia dalam satu ruangan yang sama, itu kenapa, Dok? Ya, jadi kita pisahkan. Kalau ruang isolasi Ainun itu untuk ruang perawatan pasien konfirmasi positif yang perempuan, dan untuk ruang isolasi Habibi yang konfirmasi positif laki-laki. Bagaimana dengan ruangan Hasri? Apakah ada pemisahan juga antara pasien? Kalau Hasri tetap kita pisahkan antara laki-laki dan perempuan, dan itu akan dipisahkan zonanya juga, laki-laki dan perempuan. Di sini nanti tersedia berapa tempat tidur? Di sini ada 50 tempat tidur. Oh, ada 50? Iya, masing-masing 25-25. Oh iya, jadi 25 untuk pasien laki-laki, 25 untuk... Sarana apa yang disiapkan di sini, Dok? Sebenarnya untuk sarananya masih sama juga. Jadi untuk zona ini, baik itu rapid positif ataupun dengan konfirmasi, sarananya sama. Karena memang pasien yang kita rawat di sini adalah pasien dengan gejala ringan. Baik, tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi ini sudah semua, ya, berarti untuk ruangan-ruangan isolasi yang ada. Ya, sekarang sahabat sehat, kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Ibu Miss Renda Nalole. Ibu Miss Renda, ada yang ingin disampaikan terkait peresmian ruang perawatan ini? Ya, hari ini terus terang saya merasa sangat bersyukur karena kita di Provinsi Gorontalo sudah ketambahan 1 rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Gorontalo, dan hari ini mulai dicanangkan dan akan dimulai hari ini untuk perawatan COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Jadi intinya selama ini kita punya kekhawatiran bahwa kita tidak ditunjang oleh banyak rumah sakit, tetapi hari ini kita wajib bersyukur karena kita sudah ketambahan rumah sakit Ainun yang kapasitasnya 70-80 tempat tidur. Dan ini merupakan kebanggaan kita di Provinsi Gorontalo, di mana ketika sudah ada yang ditetapkan sebagai pasien terkonfirmasi, kita tidak merasa kewalahan lagi untuk membuat rujukan ataupun bertanya-tanya akan dirujuk kemana. Karena memang ini tadi sudah disampaikan bahwa ini akan menangani pasien yang rapid testnya positif, kemudian PDP ringan, dan yang dengan gejala berat sekalipun akan ditangani di rumah sakit Ainun. Jadi intinya
saya menyatakan sangat-sangat bersyukur untuk dengan dimulainya pelayanan COVID di Rumah Sakit Ainun Habibie ini. Tinggal ketika kita melihat teman-teman di Rumah Sakit Ainun berharap untuk mempertahankan kebersihan yang kita lihat bersama, rumah sakit yang sangat-sangat bagus di Provinsi Gorontalo. Mungkin itu. Ya. Jadi berarti nantinya akan ada, sudah ada dua rumah sakit rujukan, mekanismenya jadi seperti bagaimana, Bu? Jadi begini, tadi kami sudah menyampaikan ke tim bahwa ketika ada dari Gorut, kemudian dari Kabupaten Gorontalo, bahkan dari Pohuwato dan dari Walemo, itu bisa langsung dirujuk ke Rumah Sakit Ainun Habibie. Baik, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Gubernur Gorontalo, Bapak Rusli Habibie. Baik, kita akan, ya, siap Pak, jaga jarak. Silakan Pak yang ingin disampaikan terkait kegiatan hari ini. Alhamdulillah hari ini saya tadi pagi bersama teman-teman Forkopimda, baik Pak Danrem, Kasat Brimob, dari SAR, PMI, dari beberapa dinas terkait, Pak Wali Kota juga, Camat Lurah, untuk melihat lokasi bekas atau kemarin terdampak dari banjir bandang. Alhamdulillah kita sudah arahkan semua, membersihkan halaman, membersihkan rumah mereka, memberikan makanan siap saji. Dan hari ini saya siang berada di Rumah Sakit Provinsi Ainun Habibie untuk meresmikan ruang rumah sakit khusus untuk menampung atau mengobati pasien yang terdampak atau terpapar dengan COVID-19. Karena mengingat di Provinsi Gorontalo, dari sekian rumah sakit baik pemerintah maupun swasta, hanya ada satu rumah sakit rujukan, yaitu Rumah Sakit Alu Sabu, yang kapasitasnya termasuk SDM-nya juga sangat kurang, tenaga ahli dokternya paruh hanya 2 orang, tempat tidurnya juga hanya maksimal 90. Nah ini kita kebut. Berkat daripada teman-teman dari BPKP di damping kami, pihak kejaksaan, ibu dokter, kepala rumah sakit, kita alokasikan dana di sini khusus untuk persiapan rumah sakit rujukan yang kedua. Alhamdulillah hari ini saya di sini dan sangat senang puas melihat hasil pekerjaannya, walaupun sangat singkat tapi sangat lengkap. Mudah-mudahan fasilitas yang disiapkan di sini kurang lebih 80 tempat tidur, bisa untuk menampung merawat masyarakat yang terdampak atau terpapar dengan COVID-19 ini. Kira-kira kapan bisa? Hari ini kita resmikan hari ini juga, insya Allah. Komitmen daripada para dokter, para perawat tadi, kami siap untuk melayani masyarakat terpapar COVID-19 Provinsi Gorontalo. Saya sangat semangat juga, bersyukur dan sangat senang melihat keinginan dan kesiapan daripada para dokter dan perawat yang akan melayani mereka di sini. Termasuk fasilitasnya, saya katakan sudah sama dengan fasilitas rumah di Jakarta, Rumah Sakit Jakarta. Kalian kan lihat bagus, dan ini apalagi membawa nama Ibu Ainun, Ibu Negara, istri dari Presiden ketiga Pak B.J. Habibie, sehingga kita buat yang rapi. Dan insya Allah juga kerjasama dengan KPBU, segera kita akan laksanakan karena beberapa rekomendasi baik dari BPKP maupun dari Kejaksaan kita sudah benarin, kita sudah penuhi, sehingga segera kita akan lelang. Targetnya ya paling lambat 2 tahun, paling lambat. Dan saya berusaha, insya Allah pada akhir jabatan kami 2022, insya Allah rumah sakit ini sudah berdiri dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Khususnya ini selain rumah sakit rujukan, juga unggulannya ada 3, yaitu rumah sakit jantung, rumah sakit jantung, ginjal, dan rumah sakit kanker. Kenapa? Mata. Karena 3 penyakit itu yang sangat mendominasi masyarakat Provinsi Gorontalo. Jantung, ginjal, dan mata. Nah, sekarang sebelum rumah sakit ini juga jadi, baru klinik, kita sudah hampir tiap bulan itu untuk melaksanakan operasi katarak secara gratis, kurang lebih antara 30 sampai 40 pasien setiap bulan. Sekarang sudah menghampiri 2.000 pasien masyarakat Gorontalo yang kami lakukan operasi katarak secara gratis. Karena sudah menggunakan alat yang cukup canggih, yaitu Veko, yang tidak perlu operasi, 15-20 menit sudah bisa pulang, sudah bisa melihat. Itu yang kami lakukan. Saya rasa sudah maksimal, tinggal jalan. Jalan, dan saya sudah sampaikan kepada Ibu Direktur agar segera membuat SOP, terutama bagi pengunjung. Pengunjung siapapun di sini, yang pertama, tidak boleh membawa makanan yang tanpa diperiksa oleh satpol, oleh dokter.
Yang kedua tidak bisa membawa alat-alat tidur, bantal, selimut dan lain-lain. Sudah disiapkan rumah sakit semua. Yang ketiga, jam besuk juga diatur, pagi, siang dan malam. Tidak ada di luar jam besuk yang masih berkeliaran sini harus sudah steril. Tidak ada yang keluarga yang nunggu di rumah sakit, enggak boleh. Itu harus SOP segera dibuat dan mungkin beberapa perbaikan jalan, taman agar lebih hijau kelihatannya, agar apa namanya? Saya akan berusaha membuat agar pasien masuk rumah sakit itu dia tidak terasa masuk rumah sakit, terasa seperti di rumah sendiri. Jadi nyaman. Jadi happy dia di sini, enggak stres. Ya, lebih nyaman. Pak, gimana masih ada yang nyinyir dengan penanganan? Saya enggak pusing. Saya enggak pusing, biarkan saja mereka nyinyir, protes kiri kanan. Karena mereka ya mungkin tidak ada kerjaan, saya nggak perlu orang hanya mengkritik tidak memberikan solusi. Saya anggap angin lalu. Saya maju terus, saya akan benahi, saya akan selesaikan dan insya Allah ini menjadi bukti karya saya terhadap masyarakat Provinsi Gorontalo. Saya nggak pernah menggubris orang-orang, baik dari oknum LSM, oknum pejabat, oknum politisi, saya nggak perlu. Karena apa yang kita lakukan betul-betul untuk rakyat. Mereka saya anggap nyinyir karena pertama nggak punya kerjaan, yang kedua mungkin mereka nggak punya kemampuan untuk berbuat sehingga saya nggak perlu tanggapi mereka. Mereka terima kasih banyak waktu untuk saya mikirkan, tapi saya tidak punya waktu untuk mikirkan mereka. Ya. Terima kasih. Ibu boleh minta mandat DPR Pak? Ya. Silakan Ibu. Kira-kira gimana tanggapan rumah sakit Ainul Hakim? Ya, alhamdulillah Gorontalo sudah mempunyai rumah sakit khusus COVID ya di Rumah Sakit Ainun Hadidi ini. Ini menunjukkan sebuah langkah kemajuan yang sangat pesat sekali, tetapi juga jangan sampai dengan keberadaan ini pasien semakin banyak ya, pasien semakin banyak, jangan sampai ini terjadi. Tapi paling tidak untuk pencegahan, untuk perawatan itu kita sudah siap dengan semua fasilitas yang ada. Ini luar biasa sekali, dikerjakan dalam waktu 2 bulan, tapi hasilnya maksimal. Nah, harapan yang lain dengan adanya bangunan ini, perlu adanya ruang hijau, ya, ruang terbuka hijau. Ini sangat penting sekali, karena seorang pasien itu juga perlu sebuah keindahan, perlu sebuah kesejukan. Kemudian juga perlu adanya percontohan pembuatan pekarangan pangan lestari, kemudian juga ada sudut hidropolik, agropolik, ya, itu untuk menunjukkan bahwa rumah sakit ini tidak hanya merawat pasien saja, tetapi peduli terhadap lingkungan dan sekitarnya untuk sebuah keindahan. Karena keindahan itu juga salah satu terapi untuk pasien segera pulih dari segala hal penyakit. Terima kasih Ibu. Jadi sahabat sehat, kita sudah dengarkan dan saksikan bagaimana komitmen pemerintah daerah provinsi di bawah pimpinan Bapak Gubernur Gorontalo Bapak Rusli Habibi dalam komitmennya untuk melayani masyarakat. Dan salah satunya dibuktikan dengan adanya rumah sakit rujukan, Rumah Sakit Umum Daerah Hasri Ainun Habibi yang sudah diresmikan secara langsung oleh Bapak Gubernur Gorontalo. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Gorontalo dan juga kepada Ibu serta semua unsur pemerintah daerah Provinsi Gorontalo yang selama ini terus memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dan kita doakan bersama semoga pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID-19 di Provinsi Gorontalo ini bisa segera sembuh, pulih kembali dan bisa beraktivitas di lingkungannya. Dan saat ini mohon izin Bapak, kami mau ke Pak Sukri sebagai dokter yang akan merawat. Kita ketemu lagi dokter ya. Iya, dokter spesialis paru, Dokter Sukri Antuke. Silakan dokter, kesiapan medis di rumah sakit ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapan dan kesiapan tenaga medis di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi ini, kami sudah siap sebelum selesai sarananya. Kami memang sudah melakukan on job training sampai 2 kali, ya. Baik mana yang ruangan dari kami menyusun dari ruangan mana yang akan ditempati oleh pasien yang PDP positif rapid, PDP negatif rapid dengan yang sudah terkonfirmasi sebelum ruangannya. Jadi kami ikut bersama-sama men-setting ruangan ini. Ya, jadi untuk tenaganya di sini juga sudah kami siapkan, baik tenaga perawat, dokter maupun dokter spesialisnya, laboratorium maupun analis untuk melakukan swab sudah
siap semua. Alhamdulillah dengan adanya rumah sakit ini, maka rumah sakit kami juga yang di Alui Sabu akan menjadi lebih ringan dan tidak seperti yang sekarang ini selalu penuh. Insya Allah dengan adanya rumah sakit SK Gubernur bahwa ini jadi rumah sakit COVID, insya Allah itu akan memperingan rumah sakit lain. Baik, kita sudah bersama dengan Pak Budianto Sidiki, Kepala Bapeda Provinsi Gorontalo. Pak Budi, silakan disampaikan tentang perencanaan pembangunan rumah sakit ini. Ya, pertama kita bersyukur bahwa gedung ini bisa selesai dan insya Allah akan segera berfungsi. Di awal memang kita sudah melihat sejak kita pertama menetapkan tanggap darurat, di rencana kontingensi yang kita susun, kita sudah melihat bahwa ke depan kita tidak bisa menutup dari kemungkinan akan terjadi lonjakan pasien. Dan hal itu terbukti sekarang. Jumlah pasien kita 200 berapa sekarang ya? 208. Dan kita tahu persis berapa kapasitas rumah sakit Alui Sabu. Nah, oleh sebab itu sejak waktu kita belum ada kasus, kita sudah meninjau gedung ini. Kita sudah melihat hal-hal yang dimungkinkan supaya jika terjadi lonjakan kasus, kita sudah siap. Ya, kita sudah siap. Dan alhamdulillah hari ini kita siap. Sejauh ini prosesnya bagaimana, Pak? Mungkin bisa disampaikan sedikit. Ya, kita membahas dalam waktu yang singkat bersama-sama dengan begitu penetapan tanggap darurat. Maka kan kita diminta untuk melakukan relokasi dan refocusing anggaran. Salah satu bentuk relokasi refocusing adalah kita memprioritaskan untuk pembangunan penyelesaian ruang isolasi yang ini dengan ruang isolasi yang tadi yang kita tinjau. Ya, sehingga dalam waktu cepat kita mengeksekusi, kemudian dengan proses pengadaan yang sesuai dengan ketentuan selama masa tanggap darurat, kita melakukan penunjukan langsung kepada pihak yang berkualifikasi, berkompeten, sehingga alhamdulillah dalam waktu cepat kita bisa menyelesaikan. Satu-satunya hambatan yang lama itu adalah di ruang isolasi standar tadi, di ruang isolasi di bawah, itu adalah ruang sistem tekanan yang HPAC itu, sistem negatif itu yang kita tidak punya keahlian, sehingga kita harus mendatangkan teknisi dari luar, dan peralatannya pun itu kalau saya tidak keliru import, sehingga itu butuh waktu, tapi alhamdulillah semuanya bisa selesai. Kurang lebih 2 bulan ya Pak? Dua bulan, prediksi kita. Ya, alhamdulillah ya. Semoga ini bisa memaksimalkan ya pelayanan. Insyaallah. COVID di Insyaallah. Ya, kita berharap orang yang dirawat di sini tidak ada, tapi kalaupun ada bisa segera sembuh. Amin. Jangan menambah sakit. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Budianto Sidiki, Kepala Bapeda Provinsi Gorontalo. Dan masih di layar monitor Anda terlihat peninjauan ruangan isolasi. Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hasri Ainun Habibi, Dr. Yana Yanti Suleman SH. Dokter, silakan untuk kesiapan rumah sakit untuk pelayanan COVID ini seperti apa? Ya, terima kasih. Insya Allah mulai hari ini, Selasa tanggal 16 Juni 2020, kami tim COVID Rumah Sakit Umum Daerah Hasri Ainun Habibi akan melayani pasien-pasien baik yang terkonfirmasi maupun PDP sambil menunggu hasil swab. Insya Allah kami sudah siap dengan sarana-prasarana, kemudian SDM, bahkan sistem sudah kami lakukan 2 hari sebelumnya. Kami informasikan untuk petugas atau nakes itu sudah masuk karantina sejak kemarin, sehingga bisa dipastikan mereka setelah ataupun sebelum merawat tidak kontak dengan orang rumah. Itu pun jadi di karantina, dokter. Betul, sudah di karantina, dan kemudian mereka kami akan beri kesempatan 7 sampai 14 hari pulang ke rumah, kemudian akan balik lagi untuk melakukan pelayanan seperti itu. Jadi kesiapannya memang sudah maksimal, dokter. Alhamdulillah. Maupun tenaga. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah logistik juga sudah kami siapkan dan banyak akan dibantu oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Ya. Selain logistik, kami sangat berterima kasih teman-teman dari Promkes yang kemudian senantiasa melakukan advokasi kepada masyarakat. Kami titip untuk akhir dari pelayanan, yaitu dia sembuh atau dia meninggal, insya Allah bisa lebih lagi advokasi kepada masyarakat. Ya,
seperti terima itu. Terima kasih Dokter Yana. Terima selamat kasih. Selamat bertugas untuk teman-teman di rumah sakit. Sama-sama. Kita harapkan semoga pasien COVID-19 di Provinsi Gorontalo ini semuanya bisa sembuh. Sekarang kita tadi kan sudah dijelaskan tentang ruangan Hasri. Kita coba lihat ke dalam ya ruangannya. Ya, kita masuk ke belakang sini aja. Teman-teman dokter spesialis di dalam yang barangkali bisa memberikan. Karena nanti teman-teman dokter spesialis ini yang akan merawat pasien. Oh boleh, nanti tinggal diarahkan saja. Ini saya. Ya. Kalau dokter Sukri tadi sudah. Ya. Ini ada dokter siapa lagi mungkin bisa dijelaskan? Ya, ini dengan dokter spesialis yang nanti akan bertugas di Rumah Sakit Ainun. Perkenalkan dokter. Perkenalkan satu-satu dokter Irma, spesialis saraf. Ya, dokter Irma. Taufik, spesialis penyakit dalam. Dokter Sofian, spesialis penyakit dalam. Ya. Dokter Sukri Antuke, spesialis paru. Ya. Dokter Fadel, spesialis anak. Dokter Yanci, spesialis jiwa. Dengan dokter Meti, spesialis patologi klinik. Lengkap. Jadi, ya. Teman-teman spesialis ini yang nanti akan mensupport pelayanan kita di Rumah Sakit Ainun. Ya. Mungkin bisa salah satu perwakilan. Tadi sudah dokter Sukri, salah satu lagi. Dokter Sofian, silakan dokter Sofian. Persiapan, kesiapan tenaga medis di sini dokter. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan berdirinya ruang perawatan COVID di rumah sakit di Provinsi Gorontalo ini, khususnya rumah sakit Hasri Ainun Habibi. Alhamdulillah. Insya Allah rumah sakit ini bisa merawat pasien-pasien COVID dengan kapasitas tempat tidur 60-70. Dan insya Allah pelayanan di sini kita akan maksimalkan dengan jumlah tenaga medis 20 dokter spesialis dan beberapa 30 dokter umum yang insya Allah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik untuk pasien-pasien corona COVID-19. Ya. Jadi mekanismenya nantinya untuk dokter spesialis ini menyesuaikan dengan kondisi pasien ya dokter ya? Ya, jadi kalau misalnya ada yang punya penyakit lain, kita kalau misalnya pasien-pasien yang punya penyakit lain, yang istilah kedokterannya punya penyakit komorbid yang lain, seperti yang di usia di atas 60 tahun dengan penyakit DM dan hipertensi, itu kita sediakan ruang khusus. Jadi kita pisahkan dengan pasien-pasien yang rapid positif dan yang konfirmasi positif. Oh, ruangannya di mana dok? Ada di tersedia di. Ada ruang sendiri yang sudah disediakan sudah ada ruang. Itu kapasitasnya berapa pasien? Kapasitasnya bisa Pak. Untuk itu ada 10 pasien. 10 tempat tidur ya. Terima kasih dokter, selamat bertugas untuk teman-teman juga, untuk seluruh dokter spesialis yang sudah siap melayani pasien di Rumah Sakit Ainun Habibi. Terima kasih. Sekali lagi tetap kita upayakan dan kita doakan yang saat ini, pasien-pasien yang saat ini terkonfirmasi COVID-19 segera sembuh, dan kita harapkan juga tidak akan ada pasien yang akan dirawat di sini. Tetapi kalaupun nantinya ada, pastinya tenaga di sini dan sarana-prasarananya sudah siap. Sekali lagi inilah salah satu upaya pemerintah provinsi dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat untuk penanganan COVID-19. Dan Dr. Vito, terima kasih banyak untuk waktunya sudah menemani kami. Ini teman-teman medis, dokter-dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Hasri Ainun Habibi. Ya, kami dari tim Infocom Dinas Kesehatan Gorontalo yang bertugas, saya Nancy Pembengo bersama Pak Ongko, Pak Reza, Pak Ais, dan juga Pak Andi mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan juga perhatian Anda. Kita doakan bersama semoga COVID-19 di Provinsi Gorontalo segera berakhir. Tetap jaga jarak, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sehat.